Imam Ibn Ashur. Jadi dimasukkan apa tu? Dimasukkan dengan litun zira qaumam ma atahum, maksud dia adalah menunjukkan kaum tersebut sangat-sangat berhajat kepada peringatan sebab tak pernah diberi peringatan, dan lalu diutuskan Nabi SAW sebagai pemberi peringatan yang dengan peringatan tu akan memberi rahmat. Sebab tu dalam Quran Allah sebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat di sini bukannya maksudnya nilai. Bahaya jarum-jarum liberal, jarum-jarum musuh Islam cuba masuk dengan kata rahmat ni dengan maksud nilai. Rahmat di sini membawa maksud kepada apabila dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmatnya dekat mana? Apabila manusia kahwin lelaki dengan lelaki, kahwin dengan binatang. Jadi Al-Quran datang menolak benda tu. Jadi dia memberi rahmat kepada manusia itu terselamat daripada melakukan perkara yang pelik begitu. Manusia nak kaya, nak merampas harta orang lain, ada aturan-aturan dia supaya manusia tak rampas orang lain dan boleh jadi kaya. Jadi dia memberi rahmat kepada itu supaya tak menzalimi orang lain. Kalau tak, manusia akan apa? Buat riba. Lah kali apa kesannya? Menzalimi orang lain. Jadi begitulah rahmat. Rahmat ni bukan semata-mata nilai. Dia bukan nilai yang dimasukkan oleh jarum-jarum liberal ni bahaya. Dia masuk rahmat dia dekat nilai. Nilai apa? Rahmat. Buat baik. Bukan semata-mata itu. Rahmat yang dimasukkan ni luas. Al-Quran tu dia turun memberi rahmat. Dalam bentuk apa? Bukan semata-mata buat baik. Tapi dalam bentuk buat baik satu, memberi penegasan satu, menghalang satu. Apa hukum haram dalam Islam tu adalah rahmat. Padahal dia menghalang manusia daripada melakukan, betul tak? Jadi kalaulah jarum liberal masuk, dia kata haram. Kenapa haram? Benda tu menghalang kehendak manusia. Jadi dia kata rahmat ni maksudnya kita memberi kebebasan. Itu yang maksudkan dengan jarum-jarum liberal bahaya. Tapi sedangkan rahmat ni, menghalang tu adalah rahmat. Contohlah lampu merah, kita kena berhenti, tapi kita nak jalan juga. Kalau kita jalan apa jadi? Memang kena langgar kan. Tapi menghalang kita daripada meneruskan perjalanan tu sebenarnya menyelamatkan kita. Betul tak? Begitulah Al-Quran yang sebenarnya diturunkan. Penghalangan yang berlaku ataupun hukum-hukum dalam Islam tu semua memberi rahmat kepada manusia, kepada sekalian alam. Dan la'allahum yahtadun, akhir ayat dia la'allahum yahtadun. Dia menyebut, Imam Ibn Ashur menyebut untuk menjelaskan jalan kebenaran supaya apa? Supaya mereka memahami jalan-jalan kebenaran tersebut. Jadi begitulah yang dimaksudkan dalam ayat kedua. Peringatan yang Nabi bawa ni memang sangat-sangat susah diterima oleh masyarakat musyrikin Mekah. Kalaulah nak dikatakan rahmat tu adalah nilai, nilai yang baik, kenapa Nabi SAW bawa dakwah, orang musyrikin tak terima awal-awal? Susah nak terima. Sebab apa? Sebab Nabi dia bawa, dia bicara dengan prinsip, dia bicara dengan apa, menyentuh prinsip kehidupan orang musyrikin. Ini saya, terakhir saya nak cerita beza antara agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS, dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan dianuti oleh kita pada hari ini. Agama Hanif ni agama Nabi Ibrahim AS, dan Allah utuskan, Allah memberi apa, mengarahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS menyeru kepada keluarga dia sahaja. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah, dalam surah Maryam. Wa kana ya'muru ahlahu. Jadi agama Hanif ni dah ada dah kat Mekah waktu tu. Agama yang menyembah Allah SWT, tapi dia menyembah dia tidak disebarluaskan kepada umum. Dia hanyalah keluarga. Wa kana ya'muru ahlahu, keluarga. Sebab itulah musyrikin Mekah tak rasa apa-apa bila ada agama Hanif. Tak rasa terancam. Tapi bila Nabi SAW datang, Allah utuskan apa, Nabi bawa agama ni untuk sekalian alam, maka waktu tu orang musyrikin tak boleh duduk diam. Panggil apa? Panas punggung. Tak boleh duduk diam. Sebab apa? Sebab Nabi bawa satu, kepada satu prinsip, prinsip hidup yang menggugat prinsip hidup orang musyrikin Mekah. Dia rasa kalau dipegang, dia apa, masuk agama Islam, segala jawatan dia akan dileburkan. Dia rasa macam tu. Sebab tu dia rasa macam tak selesa. Jadi bila Nabi bawa Islam tu dengan bawa peringatan tu, maka orang musyrikin Mekah tak boleh terima benda tu.
Tapi sebenarnya itulah rahmat. Itulah rahmat yang dimaksudkan. Sebenarnya orang musyrik tak terima, sebenarnya dia sebenarnya membawa rahmat kepada orang musyrik Mekah. Jadi wallahu ta'ala alam. Begitulah sedikit sebanyak yang kita boleh dapat daripada ayat Al-Quran ni. Jadi ayat pertama dan kedua kita bicarakan hari ini berkaitan dengan wahyu, penegasan wahyu dan bagaimana Al-Quran berbicara dengan hati manusia. Pengajaran yang besar kita dapat hari ini adalah bahawa sistem manusia ini memang jauh berbeza dengan sistem yang Allah susun. Allah dah menyusun Al-Quran, aturan-aturan yang disusun sangat selari dengan fitrah manusia dan selari dengan kehidupan, dengan alam ni. Kalaulah manusia melanggar dia, maka dia akan rosak. Jadi wallahu ta'ala alam, yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada kelemahan dan kurang diri saya sendiri. Kita akan sambung kepada ayat seterusnya pada masa-masa akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رحمن الرحيمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيدهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.